semuanya mau dibeli ya, bajunya mungkin 5 tiap hari ganti, wah bangkrut juraganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah separuh lebih kita puasa ya, rasanya sudah plong, lebarnya separuh lagi ya. Yang diperlukan apa? Sangu ya. Tapi kalau sangu terus mikir ya nggak selesai-selesai ya. Terus mikir, ini THR-nya kapan ya? Ya, THR-nya nunggu ketetapan ya, bagi yang kerjanya tetap. Coba yang tidak punya kerjaan tetap, THR-nya dari mana? THR-nya hanya dari Allah. Ini sudah banyak yang mulai protes ya. Ini THR-nya dibayar lunas apa tidak, separuh. Ya manusia ya, kurang syukur ya. Ini dicicil ya. Ya, namanya THR itu ya bonus. Memang kita harapkan kalau pas lebaran ini kebutuhannya banyak ya. Berapapun uang itu habis, mau ngitung ini angpo A, B, C, D, kirim A, B, wah banyak. Mungkin satu kali gaji, dua kali gaji itu nggak cukup ya. Kalau kita kurang bersyukur, jauh usah memaksakan diri ya. Semuanya mau dibeli ya, bajunya mungkin 5, tiap hari ganti, wah bangkrut juraganya. Ya, THR itu rezeki. Karena THR itu tidak hanya sekedar tunjangan hari raya ya. THR itu sebenarnya sebagai penghargaan bagi umat muslim yang merayakannya. Karena yang menikmati sebenarnya bukan hanya umat muslim ya, umat non muslim juga dapat THR. Nah bagi yang seperti belakang itu ya di sawah, kalau gini apa dapat THR? Ya enggak ya, habis panen langsung dijual ya. Saya lihat kemarin enggak dijemur, langsung angkut jual. Sudah persiapan untuk bibit, bayari tukang, persiapan pupuk, mau lebaran mikir ya. Nanti pas lebaran malah waktunya mau tanam, gimana? Susah kan? Ya kalau terus-terusan begini ya, kita tadi ya, rasa syukurnya itu menjadi rasa yang kurang. Oleh karenanya THR disyukuri, jangan memaksakan diri. Kita nunggu THR dari Tuhan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. THR yang tak terhingga. Kapan turunnya? Tidak tahu. Yang penting kita isi Ramadan dengan kesungguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.